November tahun 83. Laki-laki, warga Indonesia, alamat Kampung Kaler, RT1/9, untuk hukum sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan 15 Februari 2019. Demikian maka, pembelaan terdakwa tersebut beralasan hukum pula untuk dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa pada pasal 80 ayat 2 junto pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selain terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga dapat dijatuhi pidana dan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut. Keadaan yang memberatkan, terdakwa pernah dihukum. Perbuatan terdakwa mengakibatkan dua orang menjadi korban. Perbuatan terdakwa sangat merugikan nama baik para ulama dan para santri di lingkungan pesantren. Keadaannya meringankan, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa mengaku terus terang akan perbuatan. Terdakwa berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan. Terdakwa sangat menyesali perbuatan. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Cahaya Abdul Jabbar dan orang tuanya, yaitu saksi Iman Santoso bin Sukardi. Terdakwa pula telah minta maaf kepada saksi Muhammad Khairul Umam Al-Mujaki dan telah pula berusaha minta maaf kepada orang tua saksi Muhammad Khairul Umam Al-Mujaki, yaitu Jamalul Lail, melalui saksi Muhammad Mahdi dan saksi Rusdi, namun belum sampai saat ini belum bertemu. Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, majelis menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang patut, tepat, adil dan mencerminkan rasa keadilan serta sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa di samping itu pula pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah bermaksud untuk membalas dendam atau perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi penjatuhan pidana tersebut adalah semata-mata merupakan pembinaan dan sekaligus sebagai pembelajaran atau edukasi bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Menimbang dalam perkara aku, terdakwa telah dikenakan penangkapan, penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Menimbang bahwa untuk menghindari terdakwa melarikan diri sehingga mempersulit bagi jaksa penuntut umum dalam melaksanakan eksekusi, jika putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka cukup alasan bagi majelis untuk melimpahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa satu buah laptop warna hitam di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Menetapkan barang bukti berupa satu laptop warna hitam merek HP, satu buah handphone merek Samsung warna putih, satu buah handphone merek Oppo warna putih, satu buah sarung warna biru lis putih,
pasang sendal selop warna putih, sebuah peci warna putih, dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Abdul Basit Iskandar bin SPD alias Basit bin HMC Iskandar, membantah kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim pengadilan negeri kelas 1 Bandung pada Senin tanggal 1 Juli 2019 oleh kami, Edison Muhammad sebagai hakim ketua, Muhammad Rajak dan Eri Iryawan masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri kelas 1 Agus Bandung. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Wisnu Prawira, panitra pengganti pada pengadilan di Bandung kelas 1 khusus, dihadiri pula oleh Purwanto Joko Irianto, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, dihadiri terdakwa yang didampingi oleh tim penasehat hukumnya. Demikian, selesai. Intinya diputuskan 3 tahun hukuman penjara dan denda sebesar 50.000 atau 50 juta. Subsidiar 1 bulan. Ya, mengerti maksudnya? Mengerti yang mulia. Jika demikian, terhadap putusan tersebut, baik saudara, masyarakat hukum maupun penuntut umum yang tidak sependapat dengan putusan kami dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sebelum kami tawarkan, saya ajak kepada saudara, sikap saudara, mulai saudara konsultasi. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar. Allahumma salli ala nuril anwar. Biar penasihat hukum yang jalan. Ya, kami tim penasihat hukum akan pikir-pikir terhadap putusan ini. Gimana, Beb? Buat penumpang, Beb. Selamat.